Belasan rumah yang berada di Jalan Margorukun, Gang Lebar RT5 RW2, Kelurahan Gundi, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terbakar. Kebakaran terjadi pukul 09.25 waktu Indonesia bagian Barat. 15 rumah ludes terbakar. 21 unit pemadam kebakaran dari Kota Surabaya dan 4 unit mobil tangki air dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan pada pukul 12.14 waktu Indonesia bagian Barat. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka, kata Kabid Pembinaan dan Operasional Dinas PMK Kota Surabaya, Bambang Vistadi. Farisal Tito, jatimno.com.